Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari hingga menjelang waktu zuhur. Sholat duha ditunaikan minimal 2 rakaat. Namun, disarankan untuk menunaikan 4 rakaat. Rasulullah sendiri memberi teladan untuk melaksanakan sholat duha. Akan tetapi, tidak dikerjakan setiap hari. Lantas, bagaimana hukum sholat duha? Apa keutamaan jika melaksanakan sholat duha? Mengapa rajin sholat duha setiap hari menyelisihi sunnah Rasul? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana hukum sholat duha? Sholat duha hukumnya sunnah. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i memandang nilai kesunahan sholat duha sangat kuat, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mewasiatkan agar menunaikan sholat sunnah duha. Rasulullah SAW bersabda, "Kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar tidak aku tinggalkan hingga mati. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat sunnah dilaksanakan minimal 2 rakaat. Namun, Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat duha, melakukannya sebanyak 4 rakaat bahkan lebih. Adapun keutamaan sholat duha adalah diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menjaga sholat duha, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan lainnya dari mengerjakan sholat duha adalah amalan yang dapat menggantikan kewajiban sedekah. Maksudnya, ketika seseorang menunaikan sholat duha, maka akan setara dengan melakukan sedekah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Setiap tasbih membaca subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid membaca alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Amar bil ma'ruf adalah sedekah. Nahi anil munkar adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi dengan sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha." Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya itu, seseorang yang rajin melakukan sholat duha juga akan dicukupkan rezekinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Orang yang menunaikan sholat duha juga akan diangkat derajatnya. Ia seakan memperoleh harta ghanimah. Bahkan, sholat duha disebut sebagai penyempurna sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat." Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, "Dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan." Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu banyak keutamaan yang didapatkan orang yang mengerjakan sholat duha. Namun, yang perlu kita ketahui, sholat sunnah duha mempunyai ketentuan waktu pelaksanaannya. Bagaimana ketentuan waktu pelaksanaan sholat duha? Kedudukan sholat duha sangat istimewa karena diwasiatkan Rasulullah SAW. Dalam melaksanakan sholat duha, umat Islam harus mengetahui ketentuan waktu pelaksanaannya. Syekh Hasan bin Ammar dalam kitab Maraqil Falah menyebutkan duha adalah nama waktu yang diawali dengan naiknya matahari hingga sebelum tergelincir. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Kharashi Al-Maliki dalam Syarah Mukhtasar Qalil menerangkan terdapat 3 waktu antara terbit hingga tergelincirnya matahari. Yang pertama adalah dohwah, yaitu waktu saat matahari terbit hingga naik. Kedua, waktu duha, yaitu waktu ketika naiknya matahari hingga tepat di atas langit. Ketiga, waktu duha yang dimulai sejak habis waktu duha hingga tergelincir matahari. Waktu pelaksanaan sholat duha ini penting diketahui, sebab ada waktu-waktu tertentu pelaksanaan sholat dilarang. Pertama, setelah sholat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah. Kedua,
ketika matahari tepat di atas kepada sampai masuknya waktu sholat duhur. Dan yang ketiga adalah waktu matahari berwarna kekuningan sampai terbenamnya matahari. Dari ketiga waktu tersebut, yang berkaitan dengan sholat duha adalah waktu pertama dan kedua. Diriwayatkan dari Uqabah bin Amir al-Juhani, tiga waktu yang Rasulullah melarang kami untuk sholat dan menguburkan orang mati, ketika matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Muslim. Maka, waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sholat duha adalah syuruk atau terbitnya matahari, ditambah 15 hingga 20 menit. Misalnya, jika waktu syuruk adalah pukul 5.53, maka setelah ditambah 20 menit, waktu duha adalah pukul 6.13. Demikian pula menentukan waktu akhir sholat duha, yaitu sekitar 15 menit sebelum sholat duhur. Cara lainnya dalam menentukan waktu pelaksanaan sholat duha adalah dengan melihat bayangan suatu benda. Jika panjang bayangan sudah sama dengan tinggi badannya, maka berarti sudah masuk waktu duha. Hanya saja, cara terakhir ini sangat bergantung pada cuaca dan kondisi matahari, sehingga kurang praktis atau tidak dapat dipakai sewaktu-waktu. Benarkah mengerjakan sholat duha tiap hari dilarang? Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkad. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai wajibnya menunaikan sholat duha bagi Rasulullah SAW. Ada juga pendapat ulama yang sepakat bahwa sholat duha itu tidak wajib bagi kaum muslimin. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat duha tidak wajib bagi Rasulullah SAW. Sedangkan, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali menyatakan bahwa sholat duha diwajibkan khusus bagi Rasulullah SAW. Kewajiban tersebut minimal dilaksanakan 2 rakaat. Perihal pelaksanaan sholat duha, ulama Hanafilah menyatakan bahwa tidak dianjurkan melakukan sholat duha secara rutin agar tidak sama dengan sholat wajib. Pendapat ini dilandasi oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi selalu melaksanakan sholat duha?" Aisyah menjawab, "Tidak, kecuali beliau baru tiba dari perjalanannya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, maka bisa dipahami bahwa sholat sunnah duha memang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tidak rutin, karena dikhawatirkan menjadi beban dan dianggap wajib oleh umatnya. Akan tetapi, dalam hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan menunaikan sholat duha lebih pada sebagai motivasi, siapa yang dapat melaksanakan sholat duha dengan kontinu, niscaya akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu layaknya sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga ritme ibadah, walaupun sedikit tapi secara terus-menerus, maka sholat duha setiap hari tidak dapat disalahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang amal yang didawamkan atau kontinu, meskipun hanya sedikit." Hadis riwayat Muslim. Demikian, hadis tersebut menjelaskan tentang amal yang dilakukan secara terus-menerus, termasuk sholat duha. Bagi mereka yang mengupayakan menjaga sholat duha sebagai pendidikan diri agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak patut dipermasalahkan jika dapat melakukannya istiqomah setiap hari. Sama halnya jika kita istiqomah sedekah setiap hari Jumat, atau ada yang setiap hari, ini pun tak bisa disalahkan. Apalagi, salah satu dari banyaknya keutamaan dari sholat duha ialah bisa menjadi pengganti sedekah. Apabila tidak mampu bersedekah secara materi, maka tentu tidak berat bagi kita melaksanakan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.